Di Treskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan kasus John K. CS beserta barang bukti dalam 46 kasus penyerangan dan pembunuhan berencana yang terjadi di perumahan Green Lake City di Duri Kosambi, Jakarta. Pada saat digelarnya pelimpahan kasus, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pihaknya telah melimpahkan sebanyak 7 orang tersangka ke kejaksaan. Dua tersangka diantaranya adalah John K. dan Daniel Farfar yang diduga menjadi dalang kejadian tersebut. Berdasarkan rangkaian tersebut, pihak kepolisian Polda Metro Jaya awalnya telah melakukan penyerahan barang bukti atau secara keseluruhan ada sebanyak 29 orang tersangka yang sudah dilakukan tahap 2 oleh 7 tersangka. Sehingga total tersangka secara keseluruhan sebanyak 37 orang dan masih ada satu tersangka lainnya inisial FR yang masih dalam proses penelitian jaksa. 20 hari ke depan nantinya tersangka akan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan selama 20 hari tersebut, jaksa akan menyusun dakwaan yang nantinya perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak pengadilan. Sore hari ini, rekan-rekan sudah melihat bahwa rangkaian kegiatan yang awalnya tim dari Polda Metro Jaya terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana, penganiayaan secara bersama mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di 3 TKP, yang pertama adalah Kosambi, kedua adalah klaster Green Lake, dan yang ketiga adalah di Titian, dengan tersangka JK dan kawan-kawan. Secara keseluruhan hari ini kami melaksanakan penyerahan 7 tersangka berserta barang buktinya. Dari Jakarta, Firda dan Mutia, Tribrata TV. Salam Tribrata.